Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berita terkempas juga lah sebenarnya berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Abam ataupun Abang Bocik ataupun nama sebenarnya Omar Mokhtar yang telah pergi mengadai ilahi pada malam tadi setelah dikejutkan oleh isterinya untuk semain subuh. Kita tengok Abam telah pergi untuk selamanya. Ni saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga roh Abam dilindungi oleh Allah dan juga ditempatkan bersama para orang yang beriman soleh dan serta soleh. Jadi Abam pada keluarga Abam semoga terima takdir ini dengan redha. Walaupun saya cakap ni macam mudah saja redha macam tu, tapi nak menerimanya tu kadang hanya orang yang mengalaminya yang akan tahu apa kehilangan, sebuah kehilangan orang yang tersayang yang sentiasa mendamping kita selama ini. Jadi kepada isteri Abam, takdir buat anda berlaku pada hari ini. Jadi di sini saya nak kata bahawa kita semua walaupun sehebat mana kita, walaupun sekuat mana kita, walaupun sesamsing mana kita dan juga seganas mana kita, tiba-tiba masanya dan Allah tarik nyawa kita, kita tak akan kena pergi juga. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu sesamsing-samsingnya Fir'aun, sesamsing-samsingnya Haman, Namrud dan sebagainya, tapi nyawa mereka tetap juga Allah tarik dan akhirnya menjadi sejarah mana kesamsingan mereka itu akan membawa mereka ke dalam tempat yang mana mereka akan duduk di dunia Islam lamanya. Ikut temponya Allah akan bawa dan kalau pergi hantar ke tempat-tempat yang berdasarkan apa yang mereka amalkan di dunia ini dan akan menerima balasannya di akhirat pula. Jadi saya pun terkejut juga dengan berita Abam ni kan, sebab dulu saya pernah terkejut sekali masa kematian ataupun masa meninggal dunia sahabat seorang lagi iaitu saudara Yus daripada Maharaja Lawak juga, yang juga tiba-tiba meninggal dunia setelah nama dia semakin meningkat ketika itu. Tiba-tiba Allah tarik nyawa dia. Jadi selepas Allah tarik nyawanya, baru kita nampak siapa Yusri, Yus itu, Pak Yus itu, baru kita tahu bahawa banyak semangat-semangat dan juga banyak sedekah-sedekah yang Pak Yus lakukan yang semua orang tak tahu pun sebenarnya, di mana dia menaja 2-3 pusat tahfiz yang ada di tempat beliau. Dan juga baru kita tahu bahawa Pak Yus bukan pelawak yang biasa, tapi dia adalah pelawak yang agak luar biasa, di mana dia memahami erti sebuah kemiskinan dan dia amat mengetahui bagaimana kehidupan sunyi beliau disebabkan kemiskinan. Jadi dia kongsikan sedikit kekayaan itu untuk diberikan pada tempat-tempat yang sebegitu untuk mereka dapat sedikit rasai kan nikmat sedikit daripada dunia ini untuk bekalan Pak Yeh apabila ke sana. Jadi di situ menunjukkan bahawa dunia mereka ni nampak macam kerja dia melawak ataupun kerja mereka ni seperti memperbodohkan diri sendiri dengan lawak-lawak yang macam tu, tapi sebenarnya kelihatan seperti menggembirakan orang, tapi sebenarnya jiwa mereka juga sunyi sebenarnya. Dan mereka itu alhamdulillah kerana mereka dalam agama Allah dan mereka tahu macam mana nak uruskan kesunyian ataupun nak menguruskan kesendirian. Juga kepada saudara Abam yang berjaya mencut hati rakyat Malaysia dengan lawak-lawaknya, tapi di sudut di sebalik Kak Abam itu kita tidak tahu dia adalah antara yang insan yang hebat juga kerana banyak perkara-perkara yang baik yang telah dia lakukan yang kita tidak tahu pun sebenarnya yang dia mungkin ataupun sedang kebaikan kepada keluarganya, terutama ibunya yang selama ini mereka hidup seadanya, tapi setelah Abam ni glamour, dia dapat mengembirakan hati seorang ibu dia, mengembirakan hati seorang ibu dia dan membeli benda-benda kereta dan juga sedikit kemewahan untuk dikongsikan bersama dengan ibu tersayang. Kerana apa? Kebanyakan kes yang ada dalam dunia ni yang selalunya memberi kesenangan pada keluarga ni mereka ni yang agak terkebelakang dalam pelajaran, tapi mereka ni Allah letakkan walaupun mereka tidak pandai dan tidak bijak seperti orang lain yang masuk U sana, yang masuk U sini belajar luar negara,
Tapi Allah letakkan anak-anak yang tak seberapa pandai ni di tempat yang betul, iaitu dia letakkan anda dengan duduk dengan ibu, duduk dengan ayah. Untuk anak ini, jaga mereka, menjaga ayah dan ibu mereka sehingga ke akhir usianya. Tapi terkadang ketika menjaga ibu dan ayah ni, anak ini pula yang pergi dahulu berbanding dengan ibu dan ayah. Jadi bila saya cakap tentang keluarga ni, sedikit tersentuh. Dan apa-apa saya doakan semoga Abang selamat jalan, semoga duduk di dalam taman-taman syurga di sana. Dan pada isteri Abang, tak apalah, semoga ini ujian untuk orang-orang yang beriman. Apa pun saya doakan yang terbaik. Dan juga saya doakan semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan juga Allah angkat darjat kita ke satu tahap yang lebih tinggi, insyaAllah. Apa lagi yang masuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.